rekan-rekan juga adalah para santri. Tentu saja status santri ini bukan status yang biasa. Dapatkan abang, rekan-rekan di sini belajar soal agama jauh lebih dalam, ya, ketimbang mereka yang tidak belajar secara khusus di pondok atau di madrasah ataupun di tempat lain. Nah, karena itu ada semacam tanggung jawab moral yang lebih besar juga untuk menyebarkan yang namanya digital culture yang sesuai dengan ajaran agama. Digital ini akan menentukan langkah kita sebagai bangsa untuk menyongsong bonus demografi di depan, dan 2045 kita akan merayakan Indonesia Emas, dan mudah-mudahan di tahun itu kita menjadi champion bukan cuma di Asia tapi juga di dunia. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.